kalau ngajak ketemuan gak pernah tepat waktu. Udah ngajaknya di tempat kayak gini, panas. Kali lagi sampai aku telepon gak diangkat, lihat aja. Tuh kan bener-beneran gak diangkat. Dasar cowok gak modal. Dari tadi udah ditunggu gak datang-datang. Udah lah aku pulang aja. Apa dek? Kok nangis? Dengar. Ada apa? Kenapa tadi nangis? Hah? Ada apa sih nangis? Tadi kan aku janjian ketemu sama Chandra. Nah terus pas aku udah datang dia tuh nggak bisa dihubungi. Aku udah telepon berulang kali nggak diangkat. Chatku pun nggak dibalas sama dia. Jangan-jangan dia selingkuh. Dia main lah sama cewek lain kan ini juga hari Minggu. Jangan-jangan dia ikat janji sama aku. Dia bakal ninggalin aku. Tapi dia nggak nyakitin kamu, apa gimana? Nggak nelpon, nggak diangkat sama sekali? Enggak, aku udah hubungin berapa kali aja, tetap aja dia nggak bisa dihubungi. Itu kurang ajar itu orang. Ya udah, nanti biar aku urusin sama kakak aja, entah. Tos ya. Kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambil ada, Pak. Kamu siapa nyari anak? Saya Chandra, Pak. Chandra? Iya. Masuk dulu. Ada apa, Pak? Kau pacarnya kan? Saya itu Amel. Iya, Pak. Kau yang milih saya kemas-mas? Iya, Pak. Kamu macam-macam? Ampun bang, tidak bang, ampun bang. Kamu mau saya habis? Tidak bang. Ini ada apa? Sabar dulu. Duduk, jangan berantem dulu. Sini duduk. Ini ada apa ini kalian tadi ribut? Coba ceritakan, kenapa kalian bisa ribut kayak gitu? Ini pak ceritanya. Tadi itu adik kolam. Ya. Nangis. Tanya dia ada janjian sama
pacarnya. Iya. Udah janjian dari pagi udah telepon saya enggak balas. Ini siapa ini? Ini pacarnya nih, Pak, yang kurang ajar ini. Oh, saya curiga. Ini kamu pacar anak saya. Kok ini mah utama aja ya? Kamu ini macam-macam, aku pukul lagi. Sabar bang, saya jelasin dulu. Ya kan? Sabar, saya terangkan dulu. Kejadian kemarin itu, bukannya saya gak datang. Iya. Saya ke gereja dulu. Terus saya samperin, Amelnya udah gak ada. Oh, jadi? Amel yang gak ada apa kamu yang gak ada? Saya datang. Nah, waktu Amel datang di tempat itu, saya masih di gereja. Oh, jadi kamu kemarin janjian sama anak saya. Terus kamu gak datang, kamu ke gereja? Iya. Kamu ke gereja ngapain? Beribadah, Pak. Oh, jadi kamu? Saya non-muslim. Oh, iya. Ini tamunya. Oh, iya. Ada tamu ya, Pak? Oh, iya. Ya, ini minum dulu. Minum dulu? Assalamualaikum. Dari mana kamu, Mel? Dari pengajian, Pak. Dari pengajian. Kamu kenal sama pria ini? Kenal, Pak. Siapa dia? Pacar aku, Pak. Namanya Chandra. Kamu tahu agama dia apa? Tahu, Pak. Dia muslim. Dari kamu taunya dia muslim ya? Iya, Pak. Gimana kamu jelaskan? Minta maaf, selama ini saya bohong. Agama saya non muslim. Kamu dengar? Dia non muslim. Terus kamu kemarin gak datang? Saya ke gereja waktu dia datang itu. Ya, dia beribadah Mel kemarin Mel. Jadi kamu gak boleh berburuk sangka sama dia. Ya. Oke, untuk kamu, Chandra, lain kali gak boleh seperti itu. Kamu gak boleh bohong. Apapun agama kamu, kamu harus tetap jujur. Kalau misalnya beribadah, bilang beribadah. Jangan bohong sama Amel ya. Saya minta maaf Pak, selama ini saya berbohong. Ya, gak apa-apa. Saya menjelaskan bahwa saya itu non muslim kepada Bapak Amel ya. Jadi Bapak berharap ya, apapun agama kita ya, kita harus saling hargai, harus saling menghormati. Kita juga harus jujur, intinya nggak boleh bohong. Sebenarnya tidak ada masalah siapapun orangnya, siapapun agamanya, yang baik tetap baik. Ya. Jadi Bapak berharap kamu ya, kalau kamu memang serius sama Amel, kamu harus jujur sama Amel. Ya, kalau misalnya ada beribadah, kamu harus ya. Ya, Pak, kami saya mau permisi dulu. Terima kasih sudah diingatkan sama Bapak. Jadi di jalan ya. Ya bang, saya permisi dulu bang ya. Saya minta maaf ya. Saya tolak tadi. Mel, aku minta maaf selama ini aku tidak jujur dengan kamu. Terus gimana hubungan kita ini, Mel? Udahlah, hubungan kita sampai sini aja. Lagi pula aku udah tahu kalau kita beda kepercayaan, yang nggak memungkinkan kita untuk melanjutkannya. Lagi pula aku udah terlanjur kecewa sama kamu. Yaudah Mel, kita berteman saja. Nah. Aku pamit pulang dulu. Hati-hati ya. Ya. Salah memilih sangat berakibat fatal pasti ujung ceritanya.